Oke sahabat SB7 Mata, kembali lagi bersama saya di channel kesehatan yang bertujuan untuk saling berbagi informasi-informasi mengenai obat-obat kesehatan. Nah, untuk kali ini saya akan jelaskan sirup peninggi badan ya, karena memang ada yang minta request sirup peninggi badan. Yang kemarin saya sudah rekomendasikan itu sirup kurkuma grow. Nah, kali ini saya akan rekomendasikan Elkana sirup dan Elkana CL. Ini ya sirupnya. Untuk yang Elkana sirup ini dengan itu atau isinya itu 60 ml kalau nggak salah. Bentar ya. Ini 60 ml seperti ini. Dia tidak menggunakan sendok tapi menggunakan cawan kecil atau gelas kecil seperti ini. Yang kalau dia diisi penuh itu 15 ml. Nah, untuk dosisnya sendiri untuk anak-anak dari usia 1 sampai 6 tahun itu 2,5 mili sampai 5 mili sekali sehari, ingat ya, satu kali sehari. Kemudian dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun itu 5 mili sama minumnya satu kali sehari. Dan ini dikemas dengan botol kaca ya. Kalau di terang seperti ini dia warnanya oranye. Mungkin dia rasanya seperti rasa jeruk. Kemudian untuk yang Elkana CL. Bentar ya. Di sini udaranya atau hawanya panas ya, karena saya berada di lantai 4. Nah, ini yang Elkana CL. Kita buka. Pertama, dia tidak dilengkapi dengan sendok. Dia diberikan cawan kecil seperti ini. Nah, untuk isinya sendiri itu berisi 120 ml, artinya dua kali dari yang sirup tadi ya. Nah, untuk dosis dewasa dan anak-anak dari usia 6 tahun itu satu kali sehari 5 mili, jadi sama seperti yang tadi dosisnya. Untuk anak-anak sama juga dari usia 1 sampai 6 tahun itu satu kali sehari 2,5 mili. Nah, ini Elkana CL ini dia kegunaannya atau fungsinya itu sebagai suplemen ya, suplemen untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan kalsium untuk anak-anak pada masa pertumbuhan, wanita hamil dan menyusui. Nah, artinya dia bisa diminum untuk wanita hamil dan menyusui. Nah, kalau yang perbedaannya itu kalau yang Elkana CL itu dia perbedaannya itu dia dilengkapi dengan lisin dan kolin ya, lisin dan kolin serta AA GOS. Nah, kalau yang sirup dia tidak ada lisin, artinya dia hanya untuk meninggikan badan. Nah, kalau yang tadi ada lisinnya berarti dia bisa untuk nafsu makan juga ya, untuk mendawa nafsu makan untuk anak-anak. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu penjelasan sirup Elkana dan Elkana CL ini, dan lain waktu saya akan sambung lagi dengan sirup-sirup yang lainnya atau obat-obatan yang lain
atau sesuai request kalian semua, yang pastinya akan masuk ke email saya. Oke ya, terima kasih. Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jaga kesehatan, cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata. Dadah.